Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan sehat dan baik ya. Amin. Hari ini Ustazah mau mengajak teman-teman untuk mengingat tema ketika di sekolah, yaitu dengan tema literasi. Yang mana di literasi itu kita bisa membaca buku. Selain itu, kita nanti mau diajak Ustazah membuat buku sederhana sebagai nanti buku diarinya teman-teman atau buku hariannya teman-teman ya. Bukunya di sini bermacam-macam. Teman-teman punya buku apapun di rumah boleh dibaca. Ya. Dan kemudian selanjutnya yaitu membuat buku sederhana. Caranya mudah sekali. Ada bahannya, itu ada kertas, pulpen atau pensil boleh, staples boleh, ini wajib dan harus hati-hati makainya dengan bantuan orang tua. Selanjutnya ada penghapus, takutnya nanti tulisannya ada yang salah ya. Caranya kita ambil kertasnya, kita lipat menjadi dua ya teman-teman, kita lipat jadi dua, kemudian sampingnya, tepinya ini kita staples. Alhamdulillah sudah jadi. Nanti buku diari ini atau buku harinya bisa dipakai teman-teman untuk menceritakan isi buku yang dibaca teman-teman di rumah. Tentunya teman-teman punya banyak buku kan, dan setiap hari pasti membaca. Di sini Ustazah mau menuliskan angka pakai pulpen aja, biar nanti teman-teman boleh pakai pensil, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nanti nulisnya jangan sampai terbalik ya. Kemudian nanti juga boleh belajar dengan mama, yaitu dengan soal cerita penjumlahan. Contohnya seperti ini. Mama punya buku 6. Tulis di sini angka 6. Kemudian mama beli lagi 3. Berapa ya kira-kira jumlahnya? Nah, kita lihat. Ini angka 6, berarti jadinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sampingnya tadi ada berapa? 3. Naik lagi 3. 1, 2, 3. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bukunya ada 9. Bisa kan teman-teman ya? Nanti dipenuhi ini bukunya. Buat nulis cerita boleh, buat berhitung boleh ya. Selamat belajar teman-teman ya. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.